Oke, selamat siang otomotif Indonesia. Di sini kita ada expander cross terbaru, bentuk terbaru juga dari mulai lampunya terbaru. Cuman di sini kita mau menginformasikan saja letak di mana dongkrak berada. Kalau beberapa waktu yang lalu itu kan ada di pada bagian depan. Cuman untuk yang saat ini, beberapa waktu yang lalu itu maksudnya mobil ya, beberapa mobil yang anu juga kadang di bawah kursi baris pertama di depan. Cuman untuk saat ini, untuk mengenai lokasi atau untuk tata letak untuk dongkrak dan lain sebagainya itu ada di sini. Tinggal dibuka aja. Nah, letak posisi dongkrak berada untuk expander cross terbaru. Itu di sini ada dongkraknya, ada toolkitnya juga. Ini ada untuk narik juga kalau pas lagi macet, ada toolkit juga. Tinggal dibuka saja, kalau pembukanya tinggal dikendorin. Tinggal dikendorin, habis itu bisa diambil, direnggangkan. Kalau mau masukin tinggal dikencengin lagi. Cara penggunaannya seperti itu untuk melepaskan dari lokasi tempat untuk unit ini digunakan. Bisa kita tutup lagi nanti ya. Untuk selanjutnya, untuk pembukaan pada bagian bawah sini, ini ada segitiga merah juga. Ada juga untuk ini. Cara pembukaan masih seperti biasa, tinggal diambil ininya. Ini kan ada untuk pembukaan bawah ya, tinggal dibuka saja dari sini. Tuh, pakai toolkit, tinggal toolkitnya itu ditaruhkan ke sini untuk melepas ban yang ada di bawah untuk penggantian bannya. Itu di expander cross, cara untuk melihat dongkrak dan melepaskan ban cukup dari situ saja. Sekian informasi untuk mengenai expander cross, lokasi atau tempat toolkit, ada dongkraknya, semuanya sudah ada. Begitu saja, terima kasih otomotif. Salam otomotif Indonesia. Salam otomotif Indonesia. Terima kasih.